saya memberi ruang kepada Cik Michael untuk berkata-kata dalam ini. Sebab dia macam tu. Sebab dia memang nak bercakap dah sangat. Ini memang pari-pari dari heaven. Okey, kepada peserta-peserta Gempak Superstar, harapan saya adalah semoga you all tak nervous and semoga you all boleh perform dengan lebih bagus and then supaya semua peminat terhibur and tunjuk betapa bagusnya korang semua. Cuma jangan nervous je. Muka-muka nervous tu buang je. Banyak sangat nervous. Serih. Kepada peserta Gempak Superstar, harapan saya adalah supaya anda tak berkecil hati dengan Cik Michael. Tak payah nak kecil hati je lah, terima. Nama pun reality program. Dan saya percaya anda semua pelakon yang hebat. Mesti boleh jadi penyanyi yang hebat juga. Kan? Penghibur. Kalau you kecil hati pun you berlakon. Dah tak kecil hati kan? Kan nama pun pelakon hebat kan? Kita nampak anda tak kecil hati dengan you pun. Saya pun tak kecil hati walaupun. Pada peminat-peminat, pada peminat saya, jangan lupa bulan 5 saksikan Dia Semanis Sani di Astroria. Dan pada tahun depan, support filem saya, Kimchi Untuk Awak dan Rumah Hantu Sakit Jiwa. Kepada peminat saya, sokonglah saya di Gempak Superstar. Saya bukan peserta. Jangan lupa beli tudung dia. Tudung dia cantik. Terima kasih, Michael. Kepada peminat Michael juga, minatilah saya. Terima kasihlah semua kerana menyokong kami juga. Ya, yeah, thank you.